Tek lainnya nih, kalau saya bisa tanya, kamu itu suka ikan nggak? Oh, suka sekali, Cita. Saya itu suka tuh? Ikan air laut. Karena kandungan omega-3-nya itu lebih tinggi dibanding ikan air tawar. Kenapa? Daripada ikan air tawar. Iya. Wah, ini berarti kamu suka ikan ya? Iya. Karena saya juga suka sekali suka makan juga. Ikan. Dan rupanya warga Korea Selatan juga suka ikan. Karena setiap tahun mereka mengadakan festival memancing ikan trout di atas sungai yang membeku. Nah, ini pengunjungnya sendiri diperkirakan bisa sampai 1,5 juta orang dari dalam dan luar negeri. Musim dingin di bulan Januari membawa berkah tersendiri bagi warga Korea Selatan. Selama 23 hari, puluhan ribu warga berkumpul di sungai yang membeku di Hwancheon. Mereka datang untuk memancing ikan trout dalam festival es tahunan yang dimulai sejak 10 Januari lalu. Festival ini diperkirakan akan menarik minat sekitar 1,5 juta wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Hwancheon Sancheon Juyeon은 한 23일 동안 150만 명 정도 관광객이 옵니다. 이 많은 관광객이 오시는 것은 우리 산천어 축제가 우리 관광객들에게 정감이 가고 또 호감이 있고 재미있고 그렇기 때문에 많은 관광객이 오시는 것 같고요. 또 외국인 관광객이 작년에 한 3만 명 정도인데 금년에 한 5만 명 정도 올 것 같습니다. Ikan trout di wilayah ini dikenal dengan nama Sancheoneo. Mereka memiliki bintik di punggung mereka yang berwarna biru dan memiliki perut berwarna putih keperakan. Selama musim dingin, ikan-ikan trout diterperangkap di sungai beku ini. Hal ini membuat warga dengan mudah memancingnya. Bahkan sebagian warga menangkap ikan dengan tangan. Ah, 너무 추웠지만 산천어의 보물이 산천어 보물을 잡으러 왔는데 보물 잡으러 왔습니다. 감사합니다. 화이팅! Namun, tak semua ikan trout yang ditangkap wisatawan berasal dari sungai ini. Pasalnya, untuk memudahkan wisatawan memancing ikan, panitia selalu memasukkan 2 hingga 3 ton ikan trout ke dalam sungai tiap harinya. Hal ini panitia lakukan karena kemudahan memancing ikan troutlah yang membuat turis berdatangan. 해마다 와서 아이도 산천어 잡고 저도 산천어 잡는데 힐링도 되고 또 잡았을 때 그 느낌 죽입니다. It's really fun catching the fish because you have to figure out the right way to make the lure dart around and make the fish chase it. And then when you catch the fish, it's really exciting. Setelah bersusah payah menangkap ikan, para turis dapat langsung menikmati hasilnya. Sebuah tempat pembakaran besar dan peralatannya disediakan oleh panitia. Setelah memancing ikan, festival ini juga dimeriahkan oleh beragam kegiatan lainnya, seperti seluncur es, sepak bola di atas es, dan taman bermain es. Untuk mengikuti festival yang diadakan hingga 1 Februari ini, para pengunjung cukup membayar tiket sebesar $11 Amerika Serikat atau setara 137.000 rupiah.